kembali lagi bersama dengan saya, Siti Zawawi dalam Beauty Tips. Penonton tengah buat apa tuh? Sambil duduk-duduk depan TV tuh, hari ini topik kita digemari dan juga ditunggu-tunggu oleh penonton kita, terutamanya penonton kaum hawa. Topik kita adalah tentang penjagaan kulit muka. Meneruskan gaya hidup yang kurang sehat dan tidak tahu cara yang betul menggunakan produk kulit boleh menyebabkan impian kita nak ada kulit cantik, kulit yang berseri-seri cuma tinggal angan-angan saja. Sebab tu, hari ini Siti nak bantu ni akak-akak dan juga abang-abang untuk memiliki kulit yang cantik. Nak tahu tipsnya macam mana? Jom kita tanya dengan pemilik Sparil. Hai, sekarang ni Siti bersama dengan pemilik Spa Jewelry Touch, Puan Ju. Puan Ju, apa khabar Puan Ju? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Tadi Siti masuk kat spa ni, Siti tengok ada salon juga eh. Betul. Apa juga servis yang ditawarkan kat Jewelry Touch ni, Puan Ju? Kita sini ada bermacam-macam servis. Antaranya kita ada salon, kita ada spa, kita ada facial, sauna, body scrub, semua ada. Tapi topik kita hari ni khas untuk penonton kaum hawa kita tentang penjagaan kulit muka. Puan Ju, bagaimana kita nak mengenal pasti jenis kulit muka kita? Adakah kering, kombinasi ataupun berminyak? Kulit muka kita ada bermacam-macam jenis. Antaranya normal, kita ada skin yang kering, berminyak, combination, sensitif. Jadi kalau kulit yang normal, kita tak ada nampak sangat masalah. Nanti tak kering, dia tak berminyak. Tapi kalau yang berminyak, kalau kulit yang berminyak, kita nampak muka kita sangat nampak berkilau disebabkan oleh minyak yang terlalu berlebihan. Kalau kulit yang sensitif pula, dia akan nampak lebih kemerahan. Yes, kalau kulit yang sensitif ni tak boleh terdedah sangat kepada cahaya matahari. Sebab kalau terdedah sangat dengan cahaya matahari, boleh menyebabkan seperti kememerahan, pengelupasan and then boleh menaikkan jerawat. Kalau combination, kita boleh nampak di area T-zone kita akan lebih berminyak. Dan di sekitar pipi akan nampak lebih kering. Kulit kering ni selalunya rasa ketat, terutamanya di bahagian mata, hidung dan juga mulut. Untuk kulit berminyak, dia overglowing, selalu berkilau, tu kulit berminyak. Dan kulit kombinasi sebagai contohnya kulit Siti sendiri. Kalau kawasan T-zone berminyak, kawasan lain kering. Jadi Puan Ju, apakah di antara penjagaan asas yang perlu ditekankan terutamanya untuk kaum hawa? Penjagaan asas kita ada 5. Yang pertama kita ada cuci muka. Kita mesti ada pakai toner, kita ada mesti pakai scrub. Scrub itu kita kena pakai dalam seminggu 2 kali saja. Tak boleh pakai hari-hari sebab boleh menyebabkan kulit jadi pengelupasan. Lepas tu kita kena pakai moisturizer. Dan yang kelima kita kena pakai sunscreen. Sebab yang paling penting ini adalah sunscreen. Kita kena pakai hari-hari sunscreen, tak kiralah siang ataupun malam. So sunscreen ni boleh memprotek skin kita daripada cahaya matahari dan boleh melambatkan proses penuaan. Penjagaan kulit secara asas dari awal ni sangat penting untuk mengelakkan penuaan sebelum usia dan juga untuk mengelakkan masalah-masalah kulit yang lain. Puan Ju, kes-kes wanita yang menjadi mangsa menggunakan produk terlarang ni sudah pastinya meninggalkan duka di hati pemilik spa Jewelry Touch kita ni. Jadi Puan Ju, apakah pendapat Puan Ju tentang sesetengah kita ni nak guna produk, nak cantik, nak cantik, sanggup guna produk sembarangan ni Puan Ju? Pada pandangan saya, memang mendengarkan duka di hati kita orang, terutamanya sebab kita merasa apa yang mereka rasa. Sebab kita pernah tersalah menggunakan produk yang bukan mengandungi mercury ataupun bahan-bahan terlarang, tetapi menggunakan produk yang fake. Itu pun boleh menyebabkan muka kita menjadi sensitif dan break out. Jadi pada pandangan saya, better jangan menggunakan produk-produk yang kita tidak tahu apa asal-usul produk dan kandungan yang ada dalam produk itu sebut. Biar lambat cantik orang kata, asalkan selamat. Kalau kita guna produk sembarangan, produk berbahaya ni boleh memberikan kesan negatif dalam jangka masa panjang. Dan lebih baiknya kalau kita buat kajian dulu tentang produk yang kita nak guna ni. Dan adakah sebaiknya kalau kita dapatkan konsultasi daripada doktor dahulu sebelum kita membeli produk ni? Ya, betul. Untuk masalah-masalah kulit, sebaiknya kita jumpa doktor. Sebab doktor dia lebih tahu apa masalah skin kita. Jangan kita Google, kita mencari produk daripada Google, sebab tidak semua masalah skin kita sama. Kalau tak nak jumpa, kadang-kadang setengah orang ni dia tak berani untuk jumpa doktor skin. Tak takut. Kita boleh jumpa kita orang, sebab kita orang pun banyak pengalaman tentang masalah-masalah seperti ini. Dan saya nak kongsikan kepada penonton sejenis penyakit yang dipanggil melasma. Melasma
Melanoma ni sejenis pigmentasi ataupun longgokan pigmen pada kulit. Lebih membimbangkan kalau kita guna produk yang berbahaya ni dalam jangka masa yang panjang, boleh menjurus kepada masalah kesihatan yang lebih serius. Sebagai contohnya, kanser kulit. Jadi Panju, cara kita tidur, adakah boleh mempengaruhi bentuk wajah kita? Bagi saya mempengaruhi sedikit, sedikit bentuk wajah kita. So, ketika kita tidur selesai mengiring, ia akan membuatkan muka kita jadi orang Sarawak madah mepeh, lepeh. Mungkin, tapi sedikitlah, tapi silah nampak. Betul tu, cara kita tidur ni sebenarnya muka kita, wajah kita dimampatkan ke dalam bantal setiap malam. Sebab tu ia boleh merata tekan kulit wajah kita dan boleh menyebabkan kedutan. Sebab tu kita disarankan untuk tukar bantal setiap setahun, dua tahun untuk meningkatkan sokongan pada kulit kita. Jadi Panju, kongsikan kepada penonton bilakah umur yang sesuai untuk kita menggunakan produk untuk mengelakkan penuaan. Kita menggunakan produk penuaan sebaik-baiknya seawal umur 21 tahun. 21 tahun. Supaya kita tidak menjadi tua sebelum usia. Ya, untuk mengelakkan penuaan sebelum usia. Jangan pernah ambil remeh tentang penjagaan kulit muka ni, kerana kulit muka ni boleh memberikan, meningkatkan keyakinan diri kita. Jadi lepas ni, Siti dan Puan Ju akan tunjuk salah satu treatment yang bagus untuk kulit muka anda. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa lagi selepas ini. Yang pertama, sebelum menggunakan mask, pastikan anda membersihkan wajah. Ia bagi memastikan kandungan nutrisi dapat diserap dengan sempurna oleh kulit wajah tanpa terhalang oleh sisa kotoran dan solekan yang menutupi pori-pori pada kulit wajah. Ini adalah proses Korean Bubble Mask yang disediakan di Jewelry Touch. Sapukan di wajah dengan merata, elakkan terkena mata, hidung atau mulut. Biarkan selama 10 hingga 15 minit. Thank you.
Setelah itu, untuk memaksimumkan penyerapan krim pada kulit dengan menggunakan Ultrasonic Facial Skin Spatula. Selain dari itu, dapat membersihkan pori-pori tersumbat, membuang kotoran dan blackheads. Seterusnya, sapukan gel di wajah. Manfaat gel sangat baik digunakan untuk perawatan tubuh, khususnya wajah. Gel mempunyai sifat penyembuhan yang boleh mengatasi pelbagai masalah ringan pada kulit. Penonton boleh sapukan secara langsung pada kulit atau dimasukkan ke dalam campuran mask atau scrub. Ultrasonic transmission pada permukaan kulit menghasilkan tekanan dan getaran yang kuat di kawasan muka yang membantu mengeluarkan kotoran permukaan kulit dan pori-pori untuk mencegah jerawat dan memastikan kulit anda glowing. Dan yang terakhir adalah masker LED. Masker LED berguna untuk meremajakan kulit anda dan menghasilkan kolagen tambahan yang membuat kulit anda lebih sehat dan terlihat lebih muda. Panjang gelombang tertentu pada LED mask terbukti dapat mengurangi bintik-bintik gelap dan warna kulit tidak merata. Dan yang bestnya, LED mask adalah perawatan bebas bahan kimia. Okey, Siti dah selesai buat salah satu treatment iaitu Korean Bubble Treatment. Korean Bubble Treatment ni bagus untuk buang whitehead, blackhead dan juga untuk yang nak kulit glowing. Ingat ya penonton, sehat dan cantik ni perlu seiring. Kita perlu sentiasa jaga kebersihan diri kita dan mengamalkan gaya hidup yang sehat. Kerana kulit yang cantik ni mencerminkan kepribadian diri kita. Okey, kita berjumpa lagi di episod yang seterusnya setiap hari Jumaat jam 10.15 pagi hanya di TVS Saluran 122 Astro dan MyFeedView. Bye, jumpa lagi.